Now you're watching Super Music with Sandwich. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kenapa sandwich kita indie pop gitu ya? Sebenarnya biar beda aja sih. Karena kan dari Priok udah banyak yang agresif gitu kan. Tapi sebenarnya dulu juga sandwich udah pernah main juga, tapi genrenya beda. Itu dulu pop punk kita mainnya. Awalnya tahun 2015, Sandwich terbentuknya genrenya popang. Nah, sering waktu berjalan konflik, beda pemikiran. Nah, akhirnya bubar. Terus gue ngerasa kayak ngeband kan awalnya tuh buat seneng-seneng, kenapa harus bubar? Makanya gue ada apa sih? Ambisi. Iya, ambisius. Ambisi untuk buat ngejalanin band ini lagi. Akhirnya ya udahlah, iya mulai lagi rebranding ulang, rebranding. Dengan genre baru. Sebenarnya tuh ngikutin Sandwich itu dari 2016 mungkin, masih zamannya Sunday with Chocolate itu, maksudnya popang. Dulu tuh sebagai fotografer mereka, terus akhirnya gue jalan sama mereka gitu, terus ya udah deh, gue kayak ngajuin aja diri gitu kan, kayak gue kayaknya manajer nih, seru gitu. Terus akhirnya udah jalan lah sampai sekarang. Kalau referensi musik kita ya paling ya itu sih yang si sama Boy Pablo indie pop kayak Always, yeah. Wellows gitu. Kayak gue sukanya rock, si Jibon apaan, sukanya apaan metal. Beda-beda, cuma karena ngikut nih lagi main genre pop-pop lucu ya, jadi kita ngikut lucu. Indie pop belakangan ini juga udah mulai berkembang ya, semua itu ada di Sandwich. Jadi dia masukin efek indie pop yang era lama dan era baru. Secara musikal juga lebih kaya dan lebih improve, nggak patternnya nggak terlalu indie pop juga, bisa di apa dikombin dengan genre lain gitu. Penyesuaian chemistry ngalir aja sih. Iya, kayak flow aja lah. Iya, kayak latihan bareng, nongkrong bareng gitu. Gak nyangka ya, Dik. Seneng sih, apalagi kan gue udah gabung sama Sandwich dari 2019. Udah asik lah sama mereka, chemistry udah dapet. Udah kayak keluarga sendiri gitu. Sudah masuk Sandwich, seneng banget gitu. Sedap. Kalau gue sendiri gimana rasanya? Rasanya ya happy lah, jadi gue bisa menuangkan hobi gue, jadi gue kayak punya band gitu kan, punya wadah ya untuk nuangin kesenangan gue gitu. Kalau lirik lagu Confis, dia nih. Pengalaman pribadi sih. Jadi waktu itu gue lagi denger curhatan temen gue, cewek. Cuman cewek itu gak bisa ngungkapin perasaan karena dia cewek. Ya. Terus gue mikir kayak, ah kayaknya gak lu doang nih. Gue juga yang cowok ngerasain kayak gitu. Terus
kalau isu dari lagu-lagu Sandwich, sebenarnya kita nggak yang isu politik atau gimana sih. Ini kita kayak pengalaman personal aja, pengalaman pribadi gitu. Apa yang ya apa yang kita alamin, yang kita rasain, ya udah itu jadi lagu kita. Sebenarnya bahasa Inggris gue belajarnya otodidak aja sih, dari ya sekolah, nggak pernah les, nggak pernah apa juga. Ya udah nonton-nonton film, dengerin lagu gitu. Keunikan dari Sandwich kalau menurut gue sih, vokalnya Via tuh sangat berkarakter ya. Jadi vokalis atau lirik itu adalah modal yang paling penting ya untuk kita berkembang, apalagi sekarang banyak banget band baru. Dan menurut gue si Via punya keduanya, dia punya vokal yang bagus dan liriknya juga kuat gitu untuk dijadikan sebuah lagu dan musik yang bagus gitu. Sebetulnya kalau ditanya optimis, pasti. Harus. Cuman balik lagi ke roots awal kita ngeband, ya buat seneng-seneng gitu. Jadi gak mentingin hasil itu harus kayak gimana dan gimana. Yang penting let it flow aja sih. Terkunci dalam ikaranku, saat ragu memburuku, benar ragu membelenggu sesak dada.